Halo, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi bersama aku, Anggun Aprilanda. Nah, di sini aku lagi ngecek ya persediaan stok sabun dan ternyata masih banyak. Deterjen masih ada, sabun masih ada, terus pasta gigi ada, dan sikat gigi juga masih ada. Pokoknya area persabunan itu aku nggak beli dan nggak belanja lagi. Nah, ini aku lagi on the way mau ke supermarket ya, mau belanja bulanan. Dan apa aja yang aku beli, tonton terus ya sampai habis, jangan di skip. Nah, sebelum ke supermarketnya aku berhenti di ATM. Terus ini sudah sampai yang pertama aku beli, yang pasti kebutuhan pokok ya, bahan-bahan perlengkapan dapur. Nah, ini nanti aku sebutinnya di pas akhir video aja ya. Dan aku seneng banget dong, aku nemu Totole. Biasa aku pakai Royco gitu ya. Dan di sini tuh ada Totole, biasanya itu nggak ada. Jadi aku seneng banget udah ada Totole di sini. Nah, ini pasta gigi anak aku udah habis. Kalau pasta gigi aku masih banyak. Oke, tonton terus ya, jangan di skip. Nah, ini aku udah sampai rumah dan aku mau unboxing. Dan ini yang pertama aku beli, Mr. Lemon. Aku beli yang sekalian udah ada hadiah spons, dan beli saus kecap dan saus tiram saori, dan sari wangi juga, bubuk teh ya. Terus aku beli minyak sayurnya 2 liter. Itu pasta gigi anak aku dan pembalut aku. Ini aku nyoba beli pancake untuk sarapan anak aku, dan ini aku beli kemiri, terus bubuk kunyit, bubuk ketumbar yang halus, terus beli gula putih. Biasa aku belanja di warung ya, kali ini aku sekalian aja. Terus ini aku beli bubuk cabai juga. Aku beli saus yang sasetan. Terus ini Totole, aku seneng banget aku nemu Totole. Terus beli teh javana, beli susu kedelai, ini kesukaan anak aku. Terus ini beli ketembat, terus garam dan tepung bumbu, pop mie,
sama susu anak aku beli sekalian dua ya untuk sebulan ini. Insya Allah cukup karena dia nggak apa ya, udah nggak terlalu apa minum susu. Biasa cuman mau tidur aja gitu ya, dia minta buat di susu. Terus ini beli saringan apa kelapa, dan ini beli pop mie, beli tiga. Terus ini snack anak aku, jajanan. Terus beli Indomie mie instan ya, aku beli 4, dan beli yang mie sedap gorengnya aku beli 2. Nah, yang ini aku nggak usah sebut-sebutin lah ya, soalnya banyak banget ini snack-snack anak aku untuk stok makanan dia, biar nggak apa ya ke warung-warung gitu lagi, biar dia anteng gitu di rumah ya, sambil nonton TV ada cemilannya gitu. Oh iya, aku selalu ngucapin terima kasih bagi kalian yang udah klik video ini. Nah, setelah ditonton, jangan lupa ya teman-teman untuk like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa untuk tekan lonceng notifikasinya ya, biar kalian gak ketinggalan setiap aku upload video. Oke, nah ini jajan anak aku banyak banget ya. Ini mau aku pisahin ya, mau sebagian mau aku simpen di tupperware gitu ya, karena aku gak punya keranjang penyimpanan. Jadi aku simpen di tupperware gini, dan aku bagi ya, sebagian ada yang aku simpen di kulkas untuk hari-hari anak aku makan. Jadi gampang kalau mau ngambil gitu, tinggal ambil di kulkas aja. Terus nah ini yang di tupperware mau aku simpan, jadi gak sekaligus gitu ya. Nampak anak aku, takutnya nanti dia bolak-balik makan jajan gitu kan, kan gak bagus juga kalau terlalu banyak. Nah ini aku simpanin, ini ada 2 tupperware gitu yang aku simpan, dan sebagian itu di kulkas. Oke teman-teman, sampai di sini ya video aku. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa menghibur. Assalamualaikum.